Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku mau lanjutin lagi ya pertualangannya di RK Mobile ya. Jadi kali ini aku bakalan nunjukin gimana caranya buat farming ember ya. Aku bakal tunjukin gimana caranya buat farming ember terbaru ya dan termudah ya. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Yuk, let's go. Kita langsung aja, aku bakal tunjukin kita pakai Pteranodon ya. Kita bakalan ke lokasi-lokasi yang bisa kita dapat untuk mendapatkan ember dengan cepat ya. Yuk, let's go. Nanti aku bakal tunjukin gimana caranya buat farming ember ya. Itu mudah banget dan bisa banyak ya. Kalian ulangin aja caranya, nanti kalian bakal dapat ember banyak ya. Yuk, let's go, kita ke lokasinya. Nah, ini kita udah di sini ya. Kita udah di sini. Nah, ini aku bakal tunjukin gimana caranya buat dapat embernya ya. Nah, ini kita ke sini, kita cek dulu ember pertama kita atau ember awal kita 3222 ya. Nah, itu kita dapat gitu, kita langsung ini kita ambil aja, kita ambil terus habis itu kita ke sini, habis itu kita discard aja ya, discard. Nah, udah, kita tunggu aja sampai ini spawn lagi, kita tunggu, nanti kita cek ya ember yang kita dapat ya. Kita tunggu ya sekitar ya lumayan lama lah ya spawnnya, tapi kita tunggu aja ya lah ya sampai ininya benar-benar keluar lagi ya spawnnya ya, soalnya kan kita udah buang ya atau discard ya, discard itu ya apa itu namanya artifaknya ya, kita buang atau kita discard. Jadi ini kita tunggu aja. Nah, itu masih tetap 3222 ya, masih tetap segitu. Jadi kita bakal tunggu lagi, kita tunggu aja sampai artifaknya muncul lagi ya, kita tunggu. Nah, ini tetap ya. Nah, itu muncul lagi, kita langsung ke artifak, kita ambil artifaknya, kita ambil terus kita buang, terus kita buang ya. Itu tetap ya 3222 ya. Nah, ini kita tunggu lagi, kita tunggu lagi sampai artifaknya keluar lagi ya. Kita tunggu aja. Pokoknya nanti aku bakal tunjukin gimana caranya buat dapetinnya banyak ya. Tapi cara ini kalian ulangin aja ya. Ini aku cukup untuk semua cave aja yang bisa kita ambil ya. Kita tunggu aja sampai ininya muncul lagi, baru nanti kita lanjut atau next ya ke artifak-artifak lain. Apakah artifak lain juga sama dapat ember apa enggak ya. Nah, ini kita tunggu aja sampai ini keluar lagi ya. Nah, itu langsung saja kita ambil, kita ambil. Nah, itu bertambah ya, arti apa embernya kita bertambah ya, jadi 3225 ya, kita udah dapat ya tambahan ember. Nah, itu caranya seperti itu ya. Jadi kalian ulangin lagi, kalian ambil terus kalian discard aja artifaknya. Nah, itu nambah ya 3222 ya, 5 ya. Kita tunggu lagi ya. Nah, itu muncul lagi. Yuk, kita ambil aja. Kita ambil aja lagi artifaknya, kita ambil. Kita ambil. Nah, itu kita ke sini, kita discard lagi. Kita discard, kita cek tetap ya 3225 ya. Kita tunggu lagi sampai itunya muncul artifaknya. Pokoknya caranya ini kita ulangin lagi ya sampai kita dapat ya. Nah, itu muncul lagi, kita ambil ya, kita ambil. Nah, itu bertambah ya, bertambah. Kita cek, kita discard tuh, bertambah ya, jadi 3228 ya, itunya bertambah lagi, bertambah lagi. Jadi kita lanjutin aja sampai ini dapat banyak ya. Kita ulangin terus cara ini. Kita terus ya, ini 3228 ya tetap ya. Terus ke sini kita langsung discard lagi. Discard.
Nah, discard artifak kita ambil, pokoknya caranya kita ambil artifak, terus kalian discard aja atau buang artifaknya ya. Kita langsung ambil. Ulangin pokoknya caranya, agak kadang ada yang bisa ada yang enggak bisa ya. Kita cek masih tetap ya 3228. Nah, itu muncul lagi, kita ambil lagi. Kita ambil tetap ya. Tetap enggak ada peningkatan. Nah, ini caranya biasanya kadang bisa, kadang enggak bisa ya. Ini namanya bug juga ya. Kalian ulangin aja sampai muncul lagi, terus sambil lagi kita buang lagi itu sampai dapat gitu ya. Dapat banyak lah ya. Kadang juga kadang berhasil, kadang enggak. Pokoknya kalian ulangin aja lah ya. Ulangin tuh tetap ya. Tetap aja 3228. Kalian ulangin terus aja. Nanti kalian bakal dapat kok. Kita cek lagi nanti kalau udah dapat. Nah, ini muncul lagi. Kita ambil lagi. Kita buang lagi, di sini kita buang. Masih sama ya, 3228 ya. Masih sama. Udah 2 kali gagal, 3 kali kalau nggak salah ya. Ini kita ambil lagi, kita ambil. Terus kita buang lagi. Pokoknya caranya ulangin terus ya. Caranya ini ulangin terus. Nanti kalian bakal dapet ember ya. Dan juga ini juga kadang bisa, kadang nggak bisa ya. Tapi kalian harus teratur lah ya, ulangin terus sampai kalian dapat lagi ya, sampai banyak gitu ya. Caranya ya seperti ini ya, untuk mendapatkan ember banyak ya. Jadi kalian harus sabar, ulangin terus sampai ini benar-benar dapat lagi. Ini kita ambil. Nah, berapa ya? Jadi 2232 ya. Tadi kan 28, sekarang 232 ya. Nah, ini kita bakal ulangin ke semua cave, apakah bisa ya. Aku bakal tunjukin ke semua cave, tapi enggak semua banyak ya, semua cave ya. Sementara biar berapa cave gitu yang kita lakukan ya. Yuk, let's go. Kita langsung ke cave lain ya. Yuk, let's go. Nah, ini kita langsung aja ke cave ini ya. Ini cave yang kedua ya, sebelahnya lava cave ya. Kita ambil aja, ini tetap 3232 ya, tetap 3232. Nah, ini kita discard lagi. Nah, ini muncul lagi, kita ambil lagi. Tuh, pertama ya 3235 ya, bertambah banyak ya. Terus kita ambil lagi, kita ulangin lagi sampai kalian dapat ember terbanyak ya. Kalau bisa ya unlimited gitu ya, caranya seperti itu, mudah banget ya caranya ya. Jadi kalian ulangin lagi, kalian ambil, terus kalian discard ya. Ini aku bakalan tunjukin ke semua cave, tapi enggak semuanya ya, ya beberapa cave aja ya aku bakal tunjukinnya ya.
Nah, ini kita udah di base ya. Udah di base, kita cek aja yang kita dapat embernya. Nah, itu kita dapat itu ya, 3261 ya. Awalnya kan 3222 ya. Kita sebelum kita dapat ember, jadi kita udah dapat lumayan lah ya. Nah, itu pokoknya kalian ulangin aja biar dapat ember banyak ya. Kalian ulangin terus, itu bakal di semua semua tempat ya. Kalian masuk aja, aku saranin itu ke itu aja ya, yang pertama atau yang di lava atau di itu ya, cave yang salju aja ya. Yang lain itu agak susah ya didapat ya. Jadi mending yang di salju atau yang di lava ya. Ya, cukup sampai sini dulu ya video kali ini, cara mendapatkan ember dengan cepat dan banyak ya, terbaru ya di Spring Update 2021 ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.